Oke, teman-teman. Sekarang lagi di hutan ya. Nah, teman-teman. Di sini banyak ya bekas bekas tupai atau bajing kelapa. Ini buktinya. Ini juga banyak. Ini juga bekas, ya. Dan di sini ada lubang. Nah, kemungkinan sarang tupai atau bajing kelapa ya, atau sarang kelelawar. Yuk, kita lanjut lagi. Anjing, nama kita goblok. Ada belalang coklat ya. Belalang coklat. Ini sangat jarang ada belalang coklat. Alhamdulillah di sini di hutan ini masih ada ya belalang coklat, warna coklat ini. Belalang kayu kalau di Jawa Barat mah. Oke, biarkan aja. Yuk, kita lanjut. Yuk. Teman, kita mencari ya. Sini banyak ya sarang tupai. Nah, ini bekas sarang bajing kelapa ya. Oke, kita lanjut cari. Cari sarang tupai. Ini masih dalam ya.
teman-teman, kita sudah sampai ya. Nah, ada sarang tupai ya. Nah, ini kenapa disebut sarang tupai? Karena letak ini jalan buat induk tupai ya. Induk tupai. Dan ini lubangnya, lubang sarang tupai, guys. Coba lihat. Masih membuat sarang ya. Belum beranak, mungkin sekitar 1 bulanan. Oke teman-teman, segitu dulu petualangan saya di hutan ya. Semoga video yang saya buat bisa bermanfaat. Salam PB46.